Shalom semuanya. Selain seorang gembala, saya juga seorang dosen di sekolah Alkitab. Di seluruh dunia ini, perhatikan ya, siapapun pengkhotbahnya, cuma ada 4 jenis khotbah di seluruh dunia. Ingat baik-baik. Yang pertama, jenisnya yang pertama itu khotbah yang panjang dan jelek. Jemaat akan berkata tiada maaf bagimu. Jangan harap kamu kesini lagi, gitu ya. Itu yang pertama. Khotbah yang kedua jenisnya adalah khotbah yang panjang dan bagus, tapi masih bisa menuai kritik dari jemaat. Jemaat akan berkata, bagus sih bagus, tapi kelamaan, lu tahu aja kan, gua capek juga sih gitu. Selalu ada kritikannya. Khotbah jenis ketiga, khotbah yang pendek dan jelek. Ternyata jemaat masih maklum, mereka berkata, pendeta juga manusia. Mungkin pendetanya lagi dalam pergumulan, sudah pendek, jelek lagi. Tapi ada jenis khotbah nomor 4, saudaraku. Khotbah yang disebut khotbah yang pendek dan bagus. Doakan ya, saya bergerak nomor 4 saja. Sesuai dengan ketinggian orangnya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kita tadi menyanyi tentang anugerah yang mempesona. Nah, saya tergerak untuk merubah khotbah. Apa sih sesungguhnya itu disebut anugerah? Kita sering nyanyi soal anugerah. Kita seringkali ngomong, ah ini kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, ya kasih karunia Tuhan. Tapi saya akan tunjukkan pada saudara, karena ini seringkali disalah mengerti oleh banyak orang tentang anugerah. Ya, sebetulnya kata anugerah itu sendiri atau kasih karunia, di dalam bahasa Yunani pakai kata charis. Charis itu saudaraku, singkatnya begini, kemampuan Tuhan yang diberikan kepada kita, supaya kita bisa taat melakukan firman-Nya. Jadi saudaraku, siapapun saudara, Anda boleh seorang pendeta, Anda boleh seorang dosen Alkitab sekalipun, kalau tidak ada anugerah Tuhan, saudara saya tidak mungkin bisa taat melakukan firman Tuhan. Makanya kita bersyukur sekali, makanya nanti next time kalau kita nyanyi lagu tentang ini, kita nyanyi dengan pengertian sekarang. Dan tanpa siapapun di muka bumi ini, kecuali Tuhan Yesus, tanpa anugerah Tuhan, saudara tidak akan pernah bisa taat kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, kita seringkali menyatakan bahwa angka anugerah itu ada 5. Karena 5 itu angka anugerah, kalau 7 angka sempurna, 6 angka manusia. Kenapa banyak orang mengatakan bahwa 5 itu angka anugerah? Nah, saya akan jelaskan, karena memang ada 5 jenis anugerah yang seharusnya kita mengerti dan kita miliki dalam hidup setiap kita. Yang pertama itu yang disebut dengan saving grace, anugerah keselamatan. Nah, perhatikan saudaraku ya, jangan pernah melanjutkan perjalanan iman saudara dalam Kristus lebih jauh tanpa melewati anugerah yang pertama yang disebut dengan anugerah atau kasih karunia keselamatan. Dan di dalam firman Tuhan, dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-4 dan seterusnya berkata begini, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, keselamatan di sini betul-betul kita dilepaskan dari kuasa dosa, kutuk maut dan sebagainya. Itu dikerjakan Kristus waktu dia mati di atas kayu salib, menebus kita dari segala dosa pelanggaran kita, membebaskan kita dari ikatan kuasa kegelapan, dan dipindahkan dalam kerajaan terang-Nya, dan kita diangkat menjadi putra-putri kerajaan-Nya. Dan bagaimana untuk bisa mengalami ini? Karena ini harus dialami, kalau enggak kita cuma agama Kristen. Saya harus katakan pada saudara, Yesus tidak datang ke muka bumi untuk membuat agama baru, termasuk agama Kristen sekalipun. Saya kata Kristen itu, bukan dari gereja yang menyebutkan. Waktu itu ada gereja di Antiokhia. Orang luar melihat ini orang baik-baik ya. Mereka bilang itu Kristen. Yesus datang untuk menegakkan supaya kerajaan Allah dapat dinyatakan di muka bumi. Ditegakkan di muka bumi ini. Pemerintahannya boleh ada di muka bumi ini. Nah, untuk bisa mengalami kerajaan Allah dalam hidup kita, maka langkah pertama kita harus mengalami yang disebut dengan kasih karunia keselamatan. Bagaimana saya bisa mengalami anugerah keselamatan itu? Tidak lain dan tidak bukan, satu-satunya cara adalah dengan jalan bertobat.
Dalam Matius pasal 4 ayat 17. Ini the first preaching of our Lord Christ Jesus. Khotbah pertama Yesus setelah dia puasa 40 hari. Bayangin puasa 40 hari sehakti men. Kita aja puasa baru 2 hari udah kita rasa kayak berjalan di atas apa tanah udah. Ya, apalagi kalau sudah seminggu puasa. Tata, kamu puasa berapa hari? Saya baru sehari, saya seminggu. Ya, bukan di sini. Saya cerita ini gereja di Kutub Utara sana. Nah, saudaraku, mari kita lihat. Setelah dia puasa 40 hari, tentu ada revelation, ada pewahyuan dari Bapa Surgawi. Dan statement pertama, khotbah pertama dia ngomong seperti ini. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, repent for the kingdom of heaven is at hand. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dengar saudaraku, ayat ini seringkali disalah mengerti oleh banyak bahkan pengkhotbah. Mereka mengatakan kepada jemaat gini, jemaat Anda harus bertobat. Kenapa? Kalau enggak Anda mati masuk neraka. Banyak seperti itu. Jemaat Anda harus bertobat. Kalau enggak bertobat, kalau Anda bertobat matinya nanti masuk surga. Saya katakan justru Yesus berkata, dia berkata bertobatlah. Alasannya apa? Karena kerajaan surga sudah dekat. Artinya apa? Pemerintahan Tuhan itu sudah nyata sekarang. Kalau tidak ada pertobatan dari antara kita, maaf saudaraku, kita akan jadi orang Kristen yang kita cuma rohani ketika kebaktian seperti sekarang. Tapi begitu keluar dari tempat ibadah ini saudaraku, kalau tadinya kita ngomong haleluya, tadi kita bisa ngomong halilintar, halilupa dan sebagainya. Saya ingat saudaraku waktu saya masih muda, sekarang pun masih muda tapi kalah di rambut gitu aja. Nah, ada kelompok musik namanya The God Bless. Ya, penyanyinya Ahmad Albar. Dia nyanyi lagu begini. Yang seumuran sama saya, 40 tahun ke atas, pasti tahu lagu ini. Kunci G. Lagu itu berkata begini. Yang seumuran sama saya tahu. Yang milenial, I'm so sorry. Kamu dengerin aja. Dunia ini panggung sandiwara. Ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Langsung refren. Mengapa kita bersandiwara? Hei, angkat tanganmu jemaat. Mengapa kita bersandiwara? Kalau kita tidak mengambil langkah pertama sebagai orang percaya untuk bertobat, maaf, kekristenan kita penuh dengan kemunafikan. Drama, sandiwara. Saudara, saya juga nonton drama Korea. Yang paling terakhir saya selesaikan 3 bulan lalu, Queen of Tears. 16 episode selesai. Pendeta juga manusia. Kim So-yun, pertama kali saya kenal dia, ketika tahun 2020, saya kena COVID pertama kali Maret itu, dan saya sembuh. Lalu pemerintah bilang work from home, dan tidak boleh ada ibadah secara on-site tapi online. Jadi di rumah terus. Akhirnya saya berkesempatan bisa nonton drakor. Pertama kali saya nonton Kim So-yun itu. Cowok tinggi ganteng. Dia main jadi Raja Joseon. Judulnya The Moon Embracing the Sun. Sedap. Saya sudah selesaikan itu. Saat. Kalau gak salah 20 episode selesai. Lalu beberapa bulan kemudian muncullah orang yang sama. Dia mainkan peran berikutnya yang berbeda. Kali ini dia jadi nurse, jururawat. It's okay to not be okay. Selesai. Beberapa bulan kemudian dia jadi pemain mata-mata Korea Utara yang menyusup ke Korea Selatan. Pak Dedi tahu. Lupa judulnya, sama. Sama saya. Grogi lihat saudara gini. Tapi berapa bulan lalu saya ketemu dia, berbeda lagi. Dia menjadi suami dari anak konglomerat. Queen of Tears. Satu orang yang sama. Memainkan peran yang berbeda. Karena dia seorang aktor. Dan memang diharuskan seperti itu.
Tapi jangan pernah main sandiwara sama Tuhan. Aku gak dengar kata amin. Amin, amin gak ada yang sudah pulang ya tadi. Atau ibarat ke yang lain tadi. Saudara, langkah pertama. Mengalami anugerah keselamatan. Bertobat. Kata bertobat itu berasal dari kata Yunani adalah metanoia. Metanoia. Change the way of our thinking. Perubahan pola pikir. Yang tadinya kita biarkan pola pikir kita. Sebab pola pikirmu menentukan pola hidupmu. Pola pikirmu menentukan pola bicaramu. Ya, kita berkata, Amsal Soleman berkata bahwa seseorang itu sama dengan pikirannya. Ya, kamu sama seperti pikiranmu. You are what you think, my friend. Dan ketika kita mulai bertobat, melepaskan pola pikir yang dikuasai oleh dunia ini. Dan mulai menyelaraskan, melatih pikiran kita. Tunduk kepada kehendak Tuhan. Itu langkah pertobatan yang sejati. Dan disitulah Anda mulai belajar dalam proses kehidupan. By the grace of God, dimampukan kita untuk berjalan dalam kekudusan, kebenaran setiap hari. So pastikan saudaraku, bukan karena lahir jebret langsung Kristen. Saya tahu bahwa ada orang Manado, saya ada darah Manado. Lalu ada orang Batak, orang Ambon, itu lahir langsung Kristen. Saya tidak bilang Kristen, Kristen. Bayinya kalau lahir mereka, itu pada pintar nyanyi-nyanyi mereka saudaraku. Itu kalau lahir bayi itu bukan nangis. Nangisnya gini, haleluya, haleluya. Dan kalau terima telepon bukan halo, halo, halo. Ada vibrasnya begitu. Langsung Kristen pertanyaannya. Sudah mengalami Yesus enggak? Sudah ketemu pribadi Yesus dalam pertobatan enggak? So the first step in your life. Kamu harus buat keputusan. Saya mau bertobat. Saya buka hati. Terima Kristus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup saya. Nah, itulah disebut dengan Anda. Terima saving grace. Kasih karunia, keselamatan. Jaminannya apa? Jaminannya ditebus. Tapi mati kapanpun siap. Kenapa saudaraku? Roh kita diselamatkan dengan Tuhan. Dan memerintah bersama Yesus sebagai Raja. Itu yang pertama. Anugerah yang kedua, ini juga penting. Setelah mengalami keselamatan, dosa ditebus. Maka yang kedua Tuhan sediakan standing grace. Anugerah yang membuat kita teguh berdiri. Dalam Roma 5 ayat 2 berkata, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri. Bahasa Inggrisnya lebih bagus. Standing grace. Dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kenapa penting memiliki ini? Saudara, di sekitar kita ini godaan banyak. Anda keluar dari kebaktian ini, udah saudara. Sistem yang dibangun dunia ini berusaha untuk membunuh iman percaya saudara. Saudara buka laptop, saudara buka YouTube, saudara buka apa? Buka internet, tawaran-tawaran dosa sedang ada di sekitar kita. Nah sekarang, bagaimana kita bisa sanggup untuk bisa kita tidak terjerumus dan terkalahkan? Kita butuh yang namanya anugerah, teguh berdiri. Saya pendeta, hamba Tuhan, udah kecil pendek gini. Tapi masih ada sih yang goda itu. Saya juga heran. Satu kali saya di sebuah airport, Cengkareng. Saya mau pergi ke luar kota. Saya mau check in. Tiba-tiba ada 3 orang wanita. Semuanya cantik. Saya ini masih normal walaupun pendeta ya. Mata saya masih normal. Saya tetap bisa bedakan sampai sekarang yang cantik dengan tidak. Yang seksi dengan tidak, saya masih bisa membedakannya. Dan menurut saya tidak perlu urapan khusus untuk mampu membedakannya. 3 orang ini berkata, shalom Pak Roni Daud. Lalu kemudian, shalom. Lalu saudaraku, yang membuat saya heran, mereka bercakap-cakap seperti akrab sekali dengan saya. Terus saya bilang, I'm sorry, saya masih cepat check in ya. Oke, sampai ketemu, saya check in. Selesai saya check in, saya balik badan, saya pikir mereka sudah gak ada. Nungguin. 3 orang ini masih nungguin. Dan saya kemudian karena saya harus berjalan ke sana melewati mereka. Kemudian saya berkata, aku mau jalan dulu ya. Mereka mengajak saya, menahan saya.
Lalu salah satu seorang dari saya membisikkan di telinga saya. Saya masih ingat sampai sekarang. Pak Roni ganteng deh. Aduh. Siang bolong. Saudaraku, saya enggak mau lebih lama-lama. Saya enggak akan, oh iya, thank you ya. Masih ada satu jam. Berapa banyak saudaraku, kejatuhan-kejatuhan para hamba Tuhan dimulai dengan hal-hal yang kelihatannya remeh seperti itu. Ketika saya tahu ini ada aba-aba yang tidak baik buat saya, aku laki-laki normal. Saya dulu kelemahannya sebelum bertobat di area itu. Jadi saya gak mau kembali ke area itu lagi. Lalu saya berkata, thank you untuk semuanya ya. Oke, bye-bye, saya tinggalin mereka. Saya harap mereka bertiga tidak ada di sini. Satu kali saya pelayanan di sebuah KKR. Setelah kebaktian selesai, saya menuju ke hotel. Dan gak ada yang tahu di mana saya menginap dong. Hanya panitia yang tahu. Ketika saya masuk sebuah kamar saya, baru saya buka begitu, tahu-tahu ada langkah kaki yang mengejar saya. Cek, 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 cek. Dan ketika dia panggil, Pak Roni, saya balik badan. Seorang wanita cantik sekali, tinggi saya setinggi telinganya. Kulitnya bening. Badannya bagus. Dia berkata, saya perlu Bapak. Saya ingin konseling kepada Bapak. Pak, kalau boleh biarkan di kamar saja, Pak. Dia bilang begitu sama saya. Seolah-olah ada sesuatu dalam diri saya ini. Saya percaya itulah Roh Kudus. Awas, 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 awas. Dan saya tegas berkata, Nona, kalau kamu ingin konseling dengan saya, gak bisa di dalam kamar. Harus di ruangan atau di tempat di mana lalu lalang ada banyak orang, gak bisa di sini. Pokoknya hati-hati ya para pria ya. Kalau ada wanita di tengah keadaan seperti itu lalu ngomong, Please release me, let me go. Aduh saudaraku, sudahlah, mesti tegas. We need the standing grace in our life. Sehingga kita berani berkata, tidak. Saya gak peduli, kamu bilang sombong, silahkan. Kalau kamu mau konseling, saya gak bisa di dalam. Harus ada di luar sana. Dan itu pun di depan orang yang lalu lalang. Singkat cerita, dia menyerah dan dia mau konseling di luar. Dan di depan orang yang lalu lalang. Lalu kemudian, what's your problem? Saya terkejut. Dia banyak bertanya. Pertanyaannya adalah soal seks. Bukan saksofon, seks. Saya gak bisa bayangkan kalau tadi di dalam kamar. Perempuan itu kalau itu kan, kadang-kadang terus dia, ini gak tega, belas kasihan. Orang Surabaya bilang, orang mentolo. Jarak 5 meter, kalau sudah ada air mata kan kita otomatis menenangkannya. Duduk di sebelahnya, jangan menangis. Tahu-tahu dia taruh kepalanya di bahu kita. Saya yakin Matius, Markus, Lukas, Yohanes lupa. Sudah. So that's why we need standing grace in our life. Siapapun saudara, bukan cuma saya. Siapapun saudara, Tuhan menyediakan standing grace supaya saudara teguh berdiri, berani berkata tidak kepada dosa, berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak, berkata hitam itu hitam, putih dan tidak pernah mau mencampurkannya. Why? Standing grace. Sampai hari ini, tiap pagi istri saya 32 tahun udah menikah. Sampai tadi pagi, istri saya tetap berdoa. Tuhan terus karuniakan kepada suamiku standing grace. Karena dia tahu saudaraku, banyak hal terjadi dengan hamba Tuhan. Apalagi hamba Tuhan akhir zaman seperti ini. So siapa bersaudara, setuju mau terima standing grace? Coba tangannya dibuka begini. Ngomong sama saya, standing grace. Anugerah teguh berdiri. Genggam erat itu. Masukkan di jantung hatimu sampai bunyi bles. Yang ketiga, pertama saving grace, dua standing grace. Yang ketiga, simple ya khotbah saya hari ini sangat sederhana. Tapi kalau saudara dapatkan ini, saudara akan menikmati kekristenan yang luar biasa. Yang pertama tadi apa? Kunci A, keselamatan. Itu nomor satu dulu ya, ditandai dengan pertobat. Jangan sampai saudara mengharapkan yang lain sebelum yang satu.
Jadi kalau saudara belum pernah berkeputusan bertobat terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sore ini buatlah keputusan itu. Kalau enggak saudaraku, kita tetap hilang. Kita cuma agama Kristen tanpa Yesus jadi raja dalam hidup kita. Ketika anugerahnya, pengampunannya terjadi, kita bisa berkata, Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I can see. Saving grace, and then the second is standing grace, and the third is, ini dia, serving grace. Anugerah untuk melayani. Kita perlu punya anugerah ini. Ibrani 12 ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah ini dia. Dalam bahasa Inggrisnya lebih bagus saudaraku, tentang serving grace, anugerah untuk melayani. Saudara, menurut penelitian, dengar baik-baik ya. Sesudah orang dibaptis, kalau 3 bulan tidak terlibat apa-apa, maka seumur-umur hidupnya jadi orang Kristen cuma penonton duduk di gereja saja. Tolong kasih tahu kepada pengurus gereja. Jadi kalau yang sudah dibaptis, tolong segera diarahkan untuk terlibat pelayanan. Kalau tidak, jadi jemaat biasa seumur-umurnya seperti itu. Padahal kita dipanggil bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan melayani Tuhan tidak harus seperti ada di panggung semuanya ini atau di dalam gereja. Anda bisa melayani Tuhan di luar saudara, di marketplace saudara. Because your mission field is where God puts you. Ladang misimu adalah tempat di mana Tuhan tempatkan engkau. Kalau engkau seorang businessman, ladang misimu ya di bisnismu itu. Pelayananmu harus dibuat seperti itu. Meja kantormu itu seharusnya mimbarmu untuk melakukan pelayanan di bidang bisnis dan berbagai profesi yang ada. Tapi jangan pernah saudara menjadi jemaat yang hanya penonton saja. Penonton itu karena gak ngerti pergumulan yang melayani, pasti gampang berkomentar. Ya, ini saya ceritakan pengalaman saya. Ini ada contoh gereja di Kutub Utara, bagian pedalaman yang diam dalam gua-gua, tepi jurang 500 meter, perempatan jalan, gang buntu. Nah, ketika lihat pemimpin pujian misalnya seperti tadi ya, karena orang itu gak pernah terlibat pelayanan, dari tahun ke tahun cuma duduk jadi jemaat, gak pernah terlibat apa-apa, biasanya gampang mengomentari. Komentari misalnya, payah, puji-pujiannya gak ngangkat. Pertanyaannya apa yang diangkat? Coba saudara renungkan. Gak ngangkat tuh apanya? Oh, gue gak rasa hadirat Tuhan. Lu rasa gak? Gue gak rasa pengurapan. Rasanya apa sih biasanya? Oh, ada kerenyeng-kerenyengnya. Ada getar-getaran listrik. Ya ileh, gak usah puji-pujian bisa ngerasakan kerenyeng-kerenyeng. Lu pergi aja ke colokan listrik. Cari aja kabel yang terbuka. Pegang aja 1 menit. Kamu akan menggelepar-gelepar di situ. Saya temukan ada orang Kristen yang cuma cari sensasi kerenyeng-kerenyeng. No, we walk by faith and not by sight, my friend. Kita berjalan dengan iman, bukan penglihatan. Nor by feelings, ataupun bahkan dengan perasaan. Enggak, saudara aku dikasih Tuhan. Kita bilang, 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Oh, ini sudah lebih dari 2-3 orang nih kan. Tuhan bilang gini, aku ada di tengah-tengah mereka. That's the presence of God in the midst of us. Hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Jadi gak usah, lu rasa gak? Enggak. Kalau dia sampai gitu, cubit dia. Dia sadar. Iman, iman. Amen. Nah, makanya saudaraku,
seringkali komentar. Mulai sudah saudara. Jangan ada yang jadi penonton di sini. Oke? Pulang dari sini mulai mikirin. Datang kepada Pak Jojo, Bu Henny. Datang pada pekerja. What must I do? I want to serve the Lord. Please help me. Show me the way. Show me how I can getting involved in your ministry. Sedap saudaraku. Maka hamba Tuhan akan mengarahkan saudara pelayanan apapun. Semua kita harus terlibat melayani Tuhan. Yang percaya berkata. Coba tangannya buka semuanya. Loh, bukan tepuk tangan. Tangan. Saudara kebiasaan tepuk tangan sampai gak ngerti porsinya kapan. Coba katakan sampai. Ya, serving grace. Anugerah melayani. Genggam erat-erat. Masukkan jantung hatimu sampai bunyi. Ma, please. Saving grace diselamatkan. Punya anugerah cukup berdiri. Maka kita harus melayani Tuhan. Setelah itu apa? Singing grace nomor 4. Nomor 4. Oke. Kolose 3:16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Terjemahan Inggris lebih bagus. Singing grace. Anugerah untuk memuji. Ini bukan urusan yang pintar nyanyi. Saudara jangan kecil hati kalau saudara gak bisa nyanyi. Gak semua orang dapat talenta menyanyi. Tapi Anda bisa mengalami anugerah untuk memuji. Dengar statement saya. Maafkan kalau saya ngomong ini. Singing spiritual song doesn't make you spiritual. Agree, my friend? Menyanyikan lagu rohani tidak serta-merta membuat saudara jadi rohani. You have to do the will of God. Terus melakukan kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Jadi ukurannya bukan masalah nyanyiannya. Ada anugerah enggak untuk memuji? Kita enggak sekedar menyanyi. Supaya kita dalam level kita. Oh, kalau orang ada anugerah memuji. Levelnya itu kedalaman hubungan. Pujiannya itu karena ada relation. Because worship is not talk about location. But relation, my friend. Penyembahan itu tidak bicara tentang lokasi, tapi relasi. Kalau orang ada cinta sama Tuhan. Aduh saudaraku. Yang namanya cinta tadi ya. Aduh saudaraku. Ya, makanya muncul lagu lama itu. Mendidih di hatiku. Karena cinta. Satu kali. Ada satu album yang teman saya libatkan saya untuk menyanyi album itu. Judul lagunya apa? 10.000 bidadari. Kan ada 10,000 apa? 10,000 reasons from my heart to find. Bless the Lord. Ini lain. Bukan 10.000, 1.000 bidadari judulnya. Waduh. Bunyinya lagunya begini. Kalaupun ada 1.000 bidadari turun jatuh dari langit dan menggoda aku tetap berkata kepadamu. Waktu itu saya katakan kepada istri saya, kau tetap kekasihku satu-satunya. Istri saya cuma bisa berkata, so sweet. Saudara, bangun rasa kagum. Hormat sama Tuhan. Karena kita telah ditebus. Bangun satu relasi. And I stand in awe of you. Oh, I stand in awe of you. Holy God to do. Praise is due, and I stand in awe of you. Nanti keluar dari kebaktian ini,
kalau ada orang tanya nanti di parkiran atau apa, gimana nanti ibadahnya? Awesome. Kenapa kamu bilang awesome? My God is awesome. Bangun rasa lapar haus akan Tuhan. Ada koneksi sorga dengan bumi lewat hidup saudara. Orang Manado bilang, kamu gak bisa nyanyi. Orang Manado bilang, bagejo. Tapi jangan paksain yang gak bisa nyanyi jadi singer atau pemimpin pujian. Itu saja. Kalau saudara paksain, Pak Jojo, perpuluhan saya terbesar loh. Tiap bulan 3M. Ada teman saya satu gereja di Jakarta ini, satu buku saya perpuluhan 3M. Pak. 3M. Terus, izinkan saya jadi pemimpin pujian. Mungkin karena sungkan ya dikasih, ya silakan. Karena khawatir hilang 3M-nya. Pak. Apa yang terjadi saudara? Mimpin pujian, cuma terbapak. Bukan karena urapan sakit telinga. Itu tidak terjadi di tempat ini ya. Haleluya. Kata, buka tangan saudara. Katakan singing grace. Genggam erat gini. Masukkan di jantung hatimu sampai bunyi. Mak, bless. Terakhir. Nomor 5, sufficient grace. Nomor 5. 2 Korintus 12 ayat 7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu suatu utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Lalu Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanmu, di situ kuasaku menjadi sempurna. Anugerah yang cukup. Siapa yang hari-hari ini sedang dalam pergumulan? Tolong angkat tangan. Ya. Puji Tuhan. Terima kasih kejujuran saudara. Dengar saudaraku. Setiap kali Tuhan izinkan semua orang. Begitu saudara bertobat terima Kristus. Anda akan ketemu jalan yang disebut jalan proses. Ada istilah berkata the cross before the crown. Salib dulu baru ada mahkota. The thorn before the throne. Duri dulu baru nanti ada takhta. The test before the testimony. Ujian dulu baru ada kesaksian. Saudaraku, proses harus kita terima. Karena proses akan menyebabkan progres. Dan di tengah proses jangan pernah protes. Hari-hari ini sedang dalam proses berat dalam hidupmu, pergumulan. Doamu belum dijawab, harapanmu belum terpenuhi. Berkatalah, Lord, I need your sufficient grace. Anugerah-Mu itu memampukan saya. Supaya di tengah penderitaan, tekanan, fitnah. Saya tetap teguh berdiri di dalam kebenaran-Mu. Dan saudara pasti kuat melewatinya. Dan tidak ada satupun yang mengizinkan kejatuhan. Karena anugerah Tuhan terlalu cukup bagi setiap kita. Amin. Buka tangan saudara. Katakan sufficient grace. Anugerahnya cukup bagiku. Genggam erat-erat, masukkan di jantung hatimu sampai bunyi. Amin. Sudah selesai.